Laki dia macam anjing, and aku tak nak gerukkan lagi keadaan or kecilkan hati dia sebab aku tahu diri aku macam mana. Aku memang tak suka orang yang macam nak cakap berkiak-kiak. Aku tak boleh. Kalau nak cakap-cakap direct, korang tepek-tepek aku direct. So aku macam fikir-fikir balik kan, baik aku tak payah cakap dengan dia dulu sebab nanti aku takut keadaan lagi keruh. Aku takut aku termaki dia ke apa ke. Aku tak percaya diri aku, so aku tak nak benda tu lagi tu. Korang faham tak apa aku tengah cakap ni? Korang faham tak? Sebab aku tak percaya diri aku, aku takut aku tersnap. So macam aku tak nak siapa-siapa kecil hati. Ya, macam tu. Macam tu lah, itu je lah. Lepas tu plus, kau dah upload video macam tu, dah terang-terang kau kutuk aku. Apa lagi kau nak call? Dah upkan video tu, apa lagi kau nak call? Tak apa, tak payah cakap dah, tak apa. Aku minta maaf Sakinah dan aku pun maafkan kau. Tapi dah lah, kita tak payah ada apa-apa. Itu je. Pada aku, aku still nak ingatkan masa selama aku kawan dia. She's a nice person. She's a very nice person. Aku suka lepak dengan dia, dia baik, dia best. Memang dia baik. So aku nak letak dalam otak tu memori baik-baik saja dalam otak aku. Itu je. Aku hanya nak memori baik of Sakinah dalam otak aku. That's it. I don't want to ruin that memory. So aku tak nak bila aku tercakap dengan dia nanti kan dia ada cakap benda yang menyakitkan hati aku, aku maki lepas tu. Tak nak. I just want to preserve the memory in my head that she was once a nice friend to me. So that's it. Nak habis kat situ je. Macam tu. Faham lah. So macam abaikan dia lah. Lagipun aku faham. Sebab aku kenapa tak, aku tak gaduh dengan dia pun. Sebab aku faham yang dia tersepit dalam keadaan yang dia kena backup kawan, hati-hati dia. Aku faham. So kita fahamlah keadaan dia. Macam tu. Jomlah kita ramai-ramai fahamkan keadaan dia. Dia pun tersepit. Kalau dia cakap dengan aku baik-baik pun kang, kena kecam pula dengan orang sana. Dia kena boycott pula. Apa dia, itulah job dia. Betul tak? So, itu dunia dia, job dia, kan? So, macam tu lah. So, macam tu. So, macam, macam tu lah. I know she should just have kept quiet. Memanglah, tapi Iskina, she has an opinion towards everyone. Yang kelakarnya dulu Kinah yang aku kenal tak macam ni. Okay? So kalau nak cakap pasal konten lah, kau fikir sendiri. Kau yang sebut-sebut nama aku dulu, tak engkau pun guna aku untuk konten. Kan? Janganlah nak marah aku. Korang semua guna tu konten, korang cak-caga Yahudi. Bila orang datang ke aku nak review sebab aku punya murah, korang nak marah aku. Kidah, dia macam tu. Maybe ini cara dia buat konten. Peli-peli, cool, best. Itu cara dia kan. Tengok macam dulu dia buat parody pasal Lofa. Dia acah-acah peli-peli lah. Lah dia Lofa kasih present kat dia, elok ke kawan lah pula. So macam, kan. Tak, macam aku cakap Kinah aku kenal tak situ, but down dia macam tu. Tapi dia tak, at least dia tak harm orang. Dia nak buat dengan caca peli-peli. Whatever rocks your boat lah. Asalkan kau tak menyusahkan hidup aku sekali kau nak cakap apa Kinah. Just enjoy your life lah Kinah. So macam tu je lah. Sampai 10K aku tidur. Bila I komen as an IG, I pernah kena bully yang bahan kat komen section dia bila IG kena share. Kimah 7. Macam
Tapi aku tak tahu lah. Aku tak tahu lah. Aku dah tak tahu. Macam bila dah jadi ceni kan, aku rasa macam satu-satu perangai seko-seko terkeluar. But then okay, let me tell you one thing. Manusia ni yang paling bahaya apa tau? The silent killer, the silent vicious, the kaki tikam belakang yang paling bahaya musuh dalam selimut. Sebab tu aku pernah tanya korang, kalau aku gaduh dengan someone, orang yang macam pukimak tu ke bahaya ke ataupun orang yang batu api lagi bahaya? Sebenarnya orang yang batu api lagi bahaya sebab dia ni musuh dalam selimut. Kau faham tak? Jenis yang depan kau baik, belakang tikam. Yang depan kau nak acak-acak nak kau berjaya, tapi belakang-belakang kau nak kau jatuh. Orang macam tu sebenarnya lagi bahaya. So to me, kan, so macam tu lah. For me, Kinah is not a malicious person. Kau faham tak? Dah itu cara dia. Biarlah, to me, satu je. Kau nak live dengan aku, kau nak pelik-pelik, aduh. Shut the fuck up, man. Shut the fuck up. Like, aku faham kau ada... Kau, aku faham, Sakinah. Aku faham. Kau ada this persona, this personality yang... Kau nak tegakkan. Bahawa, oh, aku cool, aku what's happening. Oh, aku faham, aku faham. Sebab tu aku tak maki hamun kau kat live tu tadi. Sebab aku faham kau cakap. Aku faham kau ada benda. Aku faham benda tu. So macam aku rasa okey lah. Tak payahlah cakap dengan kau kan. Macam tak ada guna. So aku biarlah kau lalu dengan kau punya perjalanan hidup kau yang... yang macam tu. Biarlah. Just let her be happy lah. Itulah pasal Lydia Wati tu aku nampak dia kutuk. Tapi like fucking no, okay, let me tell you one thing. All these people are fucking miserable asshole. Alright, aku boleh cakap macam-macam dan aku tahu macam-macam. Tapi macam aku cakap yang dalam grup tu, aku tak ada personal problem dengan dia orang. Tak ada. And dari awal pun, niat aku bukan macam... Lepas tu, lepas aku dah tahu pun, aku tak ada terasa pun. Oh, ni ada dalam grup tu, ada yang buat ni, ada yang buat ni. Aku tahu. Tak ada. Aku pun tak... Aku tak ada rasa because itu bukan missionnya. Aku tak ada rasa macam tu. Tak ada. Aku tak ada aku rasa nak betul-betul personally aib ke diorang walaupun aku tahu masing-masing aib. Tak ada. Sebab that is not the problem from the beginning. That is not the problem. Kan, walaupun diorang nak buat macam tu kat aku, aku tak kisah. Belut elektrik. Acak-acak cool kan, acak-acak. Aku acak Sakinah, acak-acak cool, acak-acak neutral, acak-acak. Just best lah. Acak-acak squatting lah. Aduh. Noreen. Stop suruh aku komen pasal Bibi Yusof. Kau boleh, aku tahu Minah ni jual tudung itik harga Yahudi, itu je aku tahu. Other than that, saya nak sebut lah orang. Buat apa kita nak sebut-sebut orang, tak ada kacau kita. Alamak, okay, aku nak korang faham satu benda pasal Bibi ni, yang apa aku tahu eh. Whatever she said, ada orang hantar kat aku. Please have an open mind. Dia tengah ceritakan bisnes dia dari segi persepsi orang kaya macam dia. So, kau tak boleh lah nak marah. Faham tak? Macam, so kalau macam aku ni kalau nak tengok conversation ni, okey-okey, aku kena sedar lah diri. Aku bukan sampai level dia. Faham tak? So, tak payahlah kita nak sakit hati dengan statement macam tu. Faham tak? Kau faham tak apa aku nak cakap? Apa kau boleh buat dari aku?
Macam tu lah. Kau jangan mencabar. So, macam itu je lah. Sampai anak aku injak. Aku lupa. Virus, kau tahu. Ni dah tidur. Okay, siapa nak pergi injek titik, pergi kat dia. Trusted. Kau jangan pergi tempat lain. Kang dia orang semua injek air mani, ikan paus ke apa. Entah kat titik. Orang-orang tak tahu kan. Belut kara. So macam pasal Zizi. Pasal Zizi pula. Yang pasal Vivi tu, biar apilah dia. Dia tak ada buat apa-apa yang betul-betul untuk nak menyakitkan hati orang je. She's Vivi, just being Vivi. You faham tak? Kau kena faham persepsi dari segi tu. Dia tengah cakap dari segi dia business woman yang sangat maju, dan dia adalah seorang anak orang kaya yang itulah topik dia, itulah tu. Tapi dia tak ada nak condemn orang pun. Faham tak? Dia tak ada, bukan dia tengah condemn orang, hina orang. Itu je. Aku tengah cakap dengan korang ni 10K 10K. Ah, tadi kata 10K, jom pergi tidur. Okay, bye, tidur. Bye, tidur. Bye, tidur. Aku tengah cakap dengan korang ni duk sibuk 10K. Okay, kalau macam ni aku tahu macam mana nak buat korang tengok balik kat aku. Cacakulah aku, cacak best lah. Aku cacak-cacak sporting lah. Best lah, cacak. Ha, korang kan suka. Tak apalah, Kak Uji cakap macam tu pasal aku pun. Esok aku nak review sambal Kak Uji lah. Aku sebenarnya orang macam tu kan, lagi kutuk aku lagi aku nak buat baik. Sebab aku nak tunjuk kat dia betapa ni hina ni diorang ni. Aku duk cakap yang seekor ni tempoh 1K hana-hana, tempoh 1K babi-babi. So korang ni sebenarnya tengok live aku untuk nak tengok ratings aku ke untuk nak tengok aku? Aku terasa sangat hina sekarang ni, kau tahu tak? Anju tengok WhatsApp aku bincang jap. Okey, anak aku dah message. Okey, anak aku. Okey, aku. Okey, bye guys. Anak aku dah message. Okey, selamat tinggal eh. Selamat malam. Assalamualaikum. Okey. Kalau boleh esok kita start lah. Oh my. Hi guys. Assalamualaikum. Okey. So stadium. Okay, so Anju Ayas baru habiskan the first round. Anyway, video ni Anju nak cakap sikit eh. I am aware that Amelda dengan Sakina still nak tindas I secara halus. Okay, the fact that I yang patut marah, especially I katul aku semua, but I already made my point. Aku dah kata ke semua, I make my point, dah. Semua anda nampak, dah. Bukan saya buat untuk bertujuan aku nak aib kau, malu kau, koyak, tak. Saya hanya nak menegakkan keadilan saya. Okay? Bertahun-tahun aku kena tindas, bertahun-tahun. So, now, you guys have been exposed. I think the least...